kan tadi saya menerima info ini bahwa tadi ada seseorang atau pengemudi membawa jenazah bayi kemudian terjatuh. Ya. Itu betul? Betul. Dengan ya, ini soalnya kan saya meminta tolong bantuan semua pihak termasuk rekan-rekan relawan untuk turun ke jalan menyusuri karena kita mana pun juga itu kan manusia, jenazah bayi itu. Dengan tadi dari perjalanan dari Jalan Kaliurang. Jalan Kaliurang, terus rutenya lewat? Lewat Jalan Magelang. Jalan Magelang. Jalan Utama. Jalan Utama, berarti lewat Jombor? Enggak, soalnya Jalan Kaliurangnya itu, Jalan Kaliurangnya itu belum sampai Jombor. Oke, terus waktu sampai mana masih terasa ada gerong-gerong? Itu sampai pon mana? Daerah mana? Bendung. Bendung. Sampai bendung masih ada, masih terasa. Masih terasa. Kemudian jalan, iya, dari pom itu jalan. Ya, dari pom masih terasa, masih ada. Iya. Kemudian sampai mana ada terasa? Iya. Tahu kan sampai sini itu. Sini itu mana? Secang. Oh, sampai Secang. Sudah enggak ada. Sudah enggak ada. Enggak ada itu isinya atau apa semuanya? Semuanya. Kalau tapi jenengan pasti padahal seperti ini. Iya, seperti ini. Dibungkus pakai apa? Pakai handuk, kain sama plastik. Handuk, kain sama plastik. Ini mas, ini Mas Muhammad. Muhammad Krimudin. Ini jenengan sebagai apanya sama ayah, apanya orang tua si bayi. Adiknya. Adiknya. Jadi posisinya diboncengan. Iya. Yang depan ayahnya si bayi itu, iya. Kemudian jenengan adiknya si ayahnya itu ya. Oh ya, boleh. Dibungkus pakai handuk kain putih sama plastik. Kain putih sama plastik. Ya. Kami bantu malam ini kita penyusuran, Mas. Ya. Berdoa semoga bisa ketemukan, ya. Terima kasih. Ya. Gitu ya. Sementara berdoa dulu ya. Semoga kita bisa mencari. Terima kasih. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.